Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki logika tentang robot, guys. Gimana? Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Nah, di teka-teki yang pertama ini ada dua orang yang lagi duduk di sebuah tempat yang berbeda, guys. Mereka berdua lagi mau makan nih. Orang yang pertama makan di rumahnya dan orang yang kedua lagi makan di restoran. Dicurigai di antara mereka berdua salah satunya adalah seorang robot loh. Kok bisa ya? Kalau kamu teliti, kamu pasti tahu nih mana yang robot. Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi yang manusia robot adalah orang yang sebelah sini, guys. Karena kalau kamu lihat, orang yang ini mau makan baterai tuh. Udah pasti dia robot dan bukan manusia ya. Gimana? Kamu bener gak nih? Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Nah, di teka-teki ini ada dua orang yang lagi ada di supermarket, guys. Mereka berdua lagi belanja untuk kebutuhan rumah. Orang-orang mencurigai kalau kedua dari orang ini adalah robot. Menurutmu yang mana nih yang robot? Kalau kamu teliti dan fokus, pasti bisa jawab deh. Coba fokus dan aku hitung mundur 5 detik ya, guys. Ayo, kamu udah tahu belum nih jawabannya? Jadi manusia yang robot adalah yang sebelah sini tuh. Karena coba deh kamu lihat, di dadanya ada baterai dan belanjaannya juga aki buat robot. Ya udah pasti dia robot ya guys. Kalau manusia biasa kan pasti nggak ada baterainya ya. Hayo, kalau kamu jawab apa nih? Kalau gitu yuk kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Oke, teka-teki yang ketiga ini coba lebih fokus ya. Jadi ada dua orang ibu yang lagi melakukan hal berbeda. Orang pertama ada seorang ibu yang lagi menggosok baju dan orang kedua adalah seorang ibu yang lagi masak. Ada yang mengatakan kalau salah satu dari orang itu adalah robot yang menyamar. Menurutmu yang mana nih robot yang menyamar? Coba kamu lihat gambarnya dengan teliti dan cari mana yang robot ya. Jawab cepat dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, kamu jawabnya yang mana nih? Jadi robot yang menyamar adalah ibu yang ini. Karena kalau kamu lihat kabel setrikaannya nyolok ke tubuhnya tuh. Harusnya kan nyoloknya ke stop kontak ya. Jadi udah pasti dia adalah robot, guys. Yuk kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Nah, di teka-teki ini ada dua orang anak kecil yang lagi main di taman yang berbeda. Anak kecil pertama lagi bermain layangan dan anak kecil yang kedua lagi main ayunan tuh. Seorang ibu melapor dan mengatakan kalau salah satu dari anak kecil ini adalah robot, guys. Kok ia bisa tahu kalau ada robot ya? Menurutmu anak kecil yang mana sih? Kalau matamu teliti, udah pasti tahu jawabannya nih. Yuk, coba jawab dan timernya aku mulai dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu belum? Jadi yang mana nih yang robot? Jadi yang robot adalah anak kecil yang sebelah sini. Karena kalau kamu lihat, tangannya tangan besi kayak robot di film-film ya. Hayo, kamu kali ini bener gak jawabannya? Kalau bener, jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Teka-teki kelima. Kalau sekarang menebak rumah robot, guys. Jadi ada dua rumah yang dicurigai salah satunya adalah tempat tinggal robot. Kalau kamu lihat di antara dua rumah ini, menurutmu yang mana rumah robot? Apakah rumah yang sebelah sini atau rumah yang sebelah sini?
kalau kamu fokus, pasti bisa jawab nih. Yuk, coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang ya. Ayo, kamu bisa jawab gak nih? Jadi, yang tempat tinggal robot adalah yang sebelah sini tuh. Karena kalau kamu lihat, rumah yang sebelah sini banyak aki untuk robot ya. Jadi, yang rumah robot adalah yang ini guys. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Yuk, kita lanjut lagi ya guys. Teka-teki keenam. Nah, sekarang coba kamu perhatikan dua gambar ini ya. Jadi ada dua olahragawan yang lagi mau berlatih. Orang yang pertama lagi mau latihan angkat beban dan satunya lagi orang yang baru aja selesai pemanasan. Menurut orang sekitar ada robot yang lagi menyamar guys. Kira-kira yang mana ya? Yang kanan atau yang kiri? Coba fokus dan cari jawabannya selama 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum mana yang robot? Jadi robotnya adalah olahragawan yang sebelah sini tuh. Karena kalau kamu lihat ada tombol on dan off di badannya tuh. Mungkin itu adalah tombol untuk menyalakan dan mematikan robotnya ya guys. Hayo, kamu bener gak nih? Kalau bener, wah kamu teliti banget ya. Kalau gitu yuk kita lanjut lagi ya guys. Teka-teki ketujuh. Nah, di teka-teki yang sekarang kamu pasti bisa jawab nih. Jadi ada dua orang yang lagi berjalan di pinggir jalan yang berbeda. Orang pertama adalah orang yang baru aja pulang dari sekolah dan orang kedua adalah orang yang baru pulang kerja nih. Polisi mencurigai kalau salah satu di antara kedua orang itu adalah robot. Menurutmu yang mana manusia robot? Lumayan susah ya. Kalau gitu aku beri waktu 5 detik dari sekarang. Jadi yang robot adalah yang berjalan sebelah sini guys. Karena kalau kamu lihat ada antena atau pemancar gelombang di atas kepalanya tuh. Jadi udah pasti kalau orang yang ini adalah robot. Hayo, kalau kamu tadi pilih orang yang mana nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Teka-teki ke-8. Teka-teki selanjutnya hampir sama dengan teka-teki yang sebelumnya nih. Jadi ada dua orang anak kecil yang mau makan. Tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya, dicurigai salah satunya adalah robot yang sengaja dibuat seseorang guys. Karena pembuatnya udah kabur, jadi belum ada yang tahu nih mana anak kecil yang robot. Kalau menurutmu dari kedua anak kecil ini, mana yang robot? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, kamu jawab yang mana nih? Kalau kamu jawab anak kecil yang sebelah sini, kamu bener banget nih. Karena kalau dilihat anak kecil itu makanannya mur dan baut-baut gitu tuh. Dan minumannya juga oli ya guys. Gimana? Kamu tadi jawabnya apa nih? Buat kamu yang masih salah, tetap semangat ya. Tenang aja, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Kalau gitu, yuk kita lanjut aja ya guys. Teka-teki terakhir. Di teka-teki ini udah lumayan susah nih. Jadi ada dua chef yang lagi mau masak. Tapi banyak orang yang mencurigai kalau salah satu dari kedua chef ini adalah robot guys. Kalau kamu lihat dengan teliti, menurutmu yang mana robot yang menyamar? Apakah koki yang sebelah sini atau koki yang sebelah sini ya? Coba kamu lihat dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu mana yang robot? Kalau kamu tahu, jangan lupa absen dan kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika tentang robot yang paling-paling susah dan cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih?
Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!